enak juga ya duduk di ras. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hardi, Classic Car Interior. Di sini kita lagi mengerjakan all new ras di tahun 2018 guys. Tapi modelnya model sangat simple dan mengikuti warna interiornya itu warna hitam. Untuk cutting jahitannya itu sama persis dengan originalnya guys. Jadi kita nggak ada rubah sama sekali dan ada penambahan amres saja. Nah di sini kalau ras pasang amres, pastinya Anda yang punya ras itu kepengen guys. Karena enak banget nih. Tuh. Hah? Jadi dari bagian amres di sini terus ke cross nailing itu enak banget tuh. Hanya perbedaannya kalau kita handbrake-nya harus di tengah-tengah begini, sela-sela. Nah, ini menggunakan materialnya standar Jerman punya guys. Untuk harganya sih di bawah 10 juta. Materialnya kelas kulit microfiber. Tapi kita udah nyaman nih kalau duduk di kelas microfiber dibandingkan kulit-kulit sintetis. Pastinya dia mempunyai kualitas bahan yang tahan panas. Kalau tahan api, kalau langsung dilap aman, tapi kalau dibiarkan tetap dia kena guys. Beda dengan kulit originalnya. Dan bagian jok belakang itu tapi kita dudukannya kita bikin rata karena nggak mau ada seat belt-nya guys. Mobil ini dari kalau nggak salah Meruya ya, Meruya Jakarta Barat. Dan yang kita kerjakan itu bagian jok all in sama bagian panel-panel dashboard sama bagian door trim guys. Jadi ini nuansa mobil ini baru pertama kali Classic mengerjakan seperti ini. Model standar, jahitan juga dengan menggunakan warna hitam. Hanya bagian yang bikin pemanis, bagian di list-list dashboard sama door trim ya guys. Nah ini ras lumayan apik lah kalau dipasangin kulit seperti ini. Jadi perjalanannya tuh aku nyaman rek, nggak pegel. Di sini juga di punggung ini menggunakan busa standar IATS, itu busa spanbon namanya. Jadi lebih tuh guys, lihat nih, lebih ngebentuk. Nah dimana postur joknya itu lebih mantul, lebih maco guys. Beda dengan cover aslinya, kalau cover aslinya itu hanya cover sarung tapi bahannya bludru, jadi susah kalau kena cairan. Tapi kalau ini itu udah safety banget sih. Dan console boxnya ini di sini itu nggak bisa dipakai kalau Toyota Rush, tapi dia bagus masih ada buat naruh lubang air minum guys. Ya wes kayak ngono guys, video ini aku matur suwun sing wes nonton, sing arep pasang monggo dateng neng bengkelku guys, bengkelku neng Jalan Raya Pekayon nomor 26. Matur suwun, moga-moga sing subscribe aku tambah tahun depan, tambah lagi mobilnya. Thank you.